Sate kelinci sekawan. 4 porsi, 4 porsi nggih. Ini di Sarangan kita ada paguyuban pedagang sate Telaga Sarangan. Ah, harganya ini. Jadi harganya ayam 10 tusuk 12.000, kelinci 10 tusuk 15.000 satu porsi, tambah lontong 3.000. Oh, sate kelinci. Niku kelinci ibu. Kelinci nih. Dagingnya putih-putih. Pripun? Kantor nih, kata nih pinten sampean ten. Sampean niku paring 20 kemawon kono, Pak. Sampean 20.000. Nek sampean pinten kemawon kantor niku manut badang asu. Ana sing gelem pete apa, Dik? Iki pete. Pete niku sampean 20.000. Murah banget. Bisa melantus mentus ini pete ini. Lha sapa sing lek kura purun tapi lek Di. Iki. Wong pete. 20.000 sakmene. Urusane wong wedok buke masalahe mbok nenten. Buke mbok ndangu anu dadol sate Bu. Baru setahun berarti. Terang enten. Oh. Napa nih? KTA-an ini kan sering tumpas sendiri. Oh, KTA-an ini ki, KTA-an jualan ini. Nyatanya dilarang mas KTA-an ini. Nggih. Pinten nak? 30. 30. Ayo juta. Nggih. Larang men, Bu. Sana, nggih. Sate kelinci. Lek dina minggu kan pinten tusuk Bu? Telas Bu biasanya. Enggak tahu. Sepenuh Mas paling tuntas kawan kilo. Oh ngoten. Dadi pirang tusuk lek 4 kilo lho. Boten ngitung. Dereng ditusuki tapi tusuki piye, Mbak? Nggih. Utuhan. Oh, utuhan. Satu kiloan kelincinya terus ditusuin sendiri. Mbak, sate Mbak. Mbak isin cintu kok sosis ya. Saya pause dulu nanti pas maam ya. Terus banyak. Tuh nanti ya, tadi yang jualan sate. Masih di Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Wah, kabute mudune kuwi tok banget ya. Lihat ini kabute. Adem saiki wis semripit tenan. Wis. Iya. Kabute kaya ngono.
udan iki. Berawe. Udan itu. Iya. Lah iya, kayak panas sudah. Kabute peweteng ini kayak gerimis, piye iki? Ah, landange kalih mawon, Bu. 3 mawon nek no mboten sano. Satenya udah selesai dibakar, tinggal makan. Terus ujian. Harusnya makan yang pinggir danau, pinggir telogo sarangan. Nah, ini. Akhirnya neng ngarep warung. Ini sama kan dia. Ini bismillah enak. Ayo. Udan Bu, ngiyup Bu, nunut. Ibu gue ngiyup ini dari karmangan. Itu sate kelinci itu teksturnya beda dengan tekstur sate ayam, sangat beda sekali. Teksturnya lebih lembut. Ini mama aku orang ngantuk terpaksa. Jadi kerasnya kerasa. Nah, kalau bahasan itu lebih anu. Apa namanya dagingnya lebih ambyor dibanding yang sate ayam. Kalau sate kambing kan ulet ini sama sekali nggak ada ulet-uletnya. Oh ini dikit dulu sama pro. Nah. Lontongnya sangat lupa. Terima kasih. Ada Mama Sarisan Mojo dari Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Sudah, jangan lupa jalan terus dan tetap semangat. Wih, baik. Yang punya warung. Dadah. Gue orang wiblas. Thank you.